Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwight Zero, dan kali ini kita akan bermain lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Dan di sini di depan kalian sudah ada Dream Collection, yang artinya kita sudah masuk di pertengahan bulan ini ya. Dan di sini kalau misalkan kalian lihat untuk bannernya, ini sudah ada leak dari minggu lalu, dari hari Jumat ya. Ini udah ada Luikal Dream Collection. Oke, udah kemarin ini saya nyari-nyari si Kluivert ya, ternyata si Luikalnya dimunculin di Dream Collection ya. Ya sudah, ini kita langsung review saja ini ya. Ini ada Extraordinary Finisher Luikal, dimana di sini dia istilahnya KW-nya si ini ya, KW-nya Kluivert ya. Dan ini dia pastinya juga sama dari Netherlands dan Catalonia. Oke. Dan kita lihat di sini untuk tipenya dia Agility Type, hanya bisa menjadi forward. Kalau dari TS-nya non-Japanese player bakal nambah all stat-nya 15%. Ada hotline dengan Tsubasa maupun juga rival. Kalau misalkan mendapatkan passing dari Tsubasa atau rival ya, dapat 30% untuk statusnya. Dan ini bagus banget kalau misalkan kalian punya cheat bahasa ya. Waduh, ini enak banget ini. Masang cheat bahasa terus ini dimajuin untuk si Luikal-nya. Wah, gila sih. Oke, dan ini main special skill-nya ada snap jumping volley. Momentumnya 450 aja, tapi kalau misalkan ditambah dengan statusnya nanti 30% ya, mantap juga ya. Oke, sub special skill-nya ada bullet shot, smashing header, sama sweep interception. Untuk smashing header ini yang A saja, cuma kalau misalkan kalian punya yang debut nanti bisa dicolok yang S-nya ya. Ini attack-nya 23.918, defense-nya 16.788 dengan physical 20.348. Dari bond-nya ini satu aja ini. Jadi with 3 or more agility type club nanti bakal dapat 3%. Oke, dan ada special skill block cancel juga. Jadi di sini kalau misalkan ada yang bisa ngeblock skill, itu dia bisa lebih bisa sampai 2 special skill yang bakal di ini ya, yang bakal di cancel untuk blocknya. Oke, dan ini ada recover juga 50% kalau misalkan kalian habis kena stun. Oke, dan di sini yang di rate up ada Gordoba Gonzalez juga. Terus ada Christensen. Dan yang pastinya yang terakhir ada Kevin Smith ya. Oke. Yuk, langsung aja lah kita akan coba buka di sini ya. Ini saya akan buka di akun utama dulu, nanti di akun kedua juga saya akan buka pastinya. Dan di sini langsung aja lah kita akan coba ke ininya ya, ke transfernya. Oke, yuk, di sini sudah masuk ya di transfernya. Langsung aja kita akan coba buka di sini sekitar 100 Dream Ball mungkin di akun utama. Langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Pull pertama di akun utama, yuk langsung, bismillah. Ini saya nggak akan tergoda lagi dengan bocil-bocil ini ya, bocil-bocil ngeteng nih ya. Suruh ngeteng nggak pernah bener. Oke, satu burungnya, waduh ini dia nih, kita lihat nih satu burung apakah bisa dapet nih ya, ada chance. Kita lihat yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oke, nampaknya tidak bisa dapat ini kita. Nankatsu semua, ya udahlah ini. Ya, nggak dapat ya. Ini kita skip aja udah berarti. Percobaan pertama ampas. Ini kita skip saja berarti. Yang artinya ini kesempatan terakhir di akun utama, karena di sini saya harus nabung 50 Dream Ball-nya biar bisa dapetin pemain legend lagi ya satunya ya, lebih garanti soalnya dibandingkan gacha di Dream Collection. Oke, langsung aja kita akan coba dapetin, semoga bisa dapet di sini ya. Kita gacha lagi maksudnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, 50 Dream Ball lagi, semoga bisa dapet salah satu antara Gordoba atau juga si Luikal ya. Yuk, kita lihat nih, bisakah nggak dapet nih? Yuk. Ah, gila sih, satu burung lagi ya. Memang susah ya ini ya kalau misalkan Dream Collection atau Dream Fest ya. Dari kemarin emang. Oke, akun utama kita lihat di sini apakah bisa dapet. Ya, nggak dapat ternyata ya. Oke, kasihan banget nih, masih belum didapetin pemain-pemain Dream Collection atau Dream Fest ya. Tapi bulan lalu akun utama dapat kan? Dapat ini enggak sih? Couch merah tuh, iya.
Tapi nggak kepake juga karena saya di sini udah ngubah ke ini ya, ke Jepang hijau sekarang. Oke, mungkin kita akan lanjut ke akun kedua. Oke, kali ini kita akan gacha di akun kedua ini. Ini saya berharap banyak di sini karena di sini saya mau ngabisin 150 mungkin ya. Di sini saya mau mendapatkan mungkin Luikal boleh. Terus juga Gordoba Gonzales juga boleh, terus si ini pun Christensen juga boleh ya, karena di sini saya punya khas juga di akun kedua nih. Langsung aja lah kita akan coba gacha ya. Asal jangan ini boleh juga sih ini sebenarnya. Ya udahlah, yang penting kita gacha dulu ya. 150 langsung aja kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Langsung semoga bisa dapat salah satunya. Kita lihat nih. Sudah 100 masih ampas. Ini kita lihat nih 150 lagi apakah masih ampas juga. 1 2 3 3 burungnya, kita lihat apakah bisa dapat SSR. Langsung aja kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Gila. Oh, memang harus gacha yang garanti ya ini ya. Betul-betul dah ini. Klub. Oke, ini ampas. Jadi kita skip saja. Kita coba lagi ya di sini ya, langsung aja ya. Yo, bismillahirrahmanirrahim. SR plus nih ya, kita lihat. Oke, yo, bismillahirrahmanirrahim. Give one SR or above flare. Kok gimana sih kok katanya one SR or above? Oh, tapi semuanya SR kan? Ya udahlah, kita coba aja langsung ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngeteng dia nggak SR plus berarti kan? Chance confetti. Yah, gila, kosongan, gila sih. Ada tapi, oke. Udah kosongan baru ada ini muncul. Oke, satu nih. Gordoba atau Luikal, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, Gordoba atau Luikal, bismillahirrahmanirrahim. Oke, Christensen, oke, boleh. Shobuda, waduh. Ini berarti kita bisa pakai si khas ya. Akhirnya khasnya bisa ada ininya, ada pasangannya nih. Oke, sip. Kita coba deh sekali lagi ya. Ini masih penasaran juga saya. Ini kayaknya full. Ini ntar kita akan coba jual dulu bentar ya. Yuk, kita akan gacha yang terakhir di sini. Ini kayaknya saya mau buka yang ini dulu, yang gratisan ini ya. Ini tumbal dulu di sini. Karena di sini susah banget, saya nggak pernah dapat SSR deh di sini nih. Sudah hari keberapa nih nggak dapat SSR-nya ya? Kita lihat nih apakah malah dapat ini di sini. Kan? Susah banget ini. Padahal SR plus juga kan, sama kayak rate-nya Dream Collection Dream Festival tuh. Tapi mungkin 3% kali ya, nggak 5% ya. Oke, langsung aja ini kita akan buka yang terakhir untuk di sini di Dream Collection. Semoga bisa dapat Luikal sama sama dong. Luikal atau ya, karena tidak mungkin dua-duanya ya, Luikal atau si Gordoba Gonzales ya. Yuk, langsung aja kita akan buka di sini. Pull terakhir di akun kedua, langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Chance confetti segala macam muncul biar lebih kemungkinan lebih besar ya untuk dapat SSR ya. Yuk. Oke, 3 burung. Tadi 3 burung nggak ada ya. Ini kita lihat nih apakah 3 burung masih bisa dapat nih. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Oke, ada Faiya. Oke, ada ternyata. Yes. SSR dong 1. Oke, apakah bisa nih Gordoba Gonzales nih? Oke, Gordoba mantap sih. Kalau Gordoba mantap sih. Yah, Levin. Baru tapi ya. Oke. Enggak apa-apalah, udah ya, bersyukur. Udah dapat si Christensen tadi. Yang artinya di sini saya udah bisa aktifin bonnya juga. Bonnya Christensen sama si Has ya. Mungkin kita akan ke timnya habis ini. Saya mau naikin dulu untuk si Christensen-nya ya, bentar ya. Oke, jadi di sini untuk dari Christensen-nya sudah datang ya. Sudah masuk di tim saya, dan di sini akhirnya saya bisa pakai ini juga akhirnya. Khas sama Christensen. Jadi di sini dia kan masing-masing perlu ini ya, exactly two skill type Golden 23. Di mana di sini yang saya pakai adalah khas sama ini si Gawa. Kalau misalkan untuk khasnya kan berarti dua yang agility ya. Jadi di sini mumpung saya punya si ini, si Matsuyama sama juga si ini Christensen, yang artinya dia nambah 4 lagi. Dan di sini untuk bonnya ini karena saya backnya masih ini ya, si Radunga yang ini fast, belum dapat ini juga, belum dapat HA.
Jadi sementara masih 29,5 ya, tapi kalau misalkan sudah dapat HA nanti insya Allah ya semoga bisa lebih tinggi lagi nih, jadinya bisa bisa 30% nih. Ini anggaplah ini sudah dapat HA ya, sekitar 2,5 coba ya. Oke, berarti jadi 32 nih. Waduh, mantap juga kalau misalkan udah di HA ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak buat kalian sudah menonton ya. Jika kalian suka langsung aja ditinggalkan like, di subscribe juga untuk video Kapten Tsubasa Dream Team lainnya. Dan jangan lupa di-share ke teman kalian. Kalau di sini saya sudah ada gacha nih, 250 Dream Ball. Jadi di sini yang pemain DC-nya cuma dapat satu ini ya. Kasihan banget ini 250. Yang dapat cuma satu si Christensen juga lagi ya, bukan si Luikal atau Gordoba ya. Nggak apa-apa lah, bersyukur saja. Kalau begitu terima kasih banyak, sampai jumpa, dadah.